Dia tak kata alas. Siapa suruh kita pergi beli? Bawa lah menteri. Menteri betul nak cakap apa. Babi tu je lah. Elok je. Sebenarnya kita paling lemah kerana kita tidak ada akta halal. Dan saya pun sebenarnya tak tahu kenapa akta halal ni susah sangat dilakukan. Dulu, ketua pengarah JAKIM 12-13 tahun dulu yang mengatakan akta halal sudah siap. Tapi sampai sekarang, tak ada apa-apa. Masalah pelaksanaan undang-undang. Kalau ayam tu dijual, dia tidak kata ayam tu halal, tak salah. Ayam tebuk, itu kaedah dia. Siapa yang nak beli, beli. Kalau dia tak kata alas, siapa suruh kita pergi beli? Jadi kita kena faham, tidak ada akta yang mengatakan ayam yang dijual dalam supermarket itu adalah halal, kecuali supermarket itu mengakui. Bawa lah menteri. Menteri betul nak cakap apa. Orang nak jual ni bebas. Babi tu jual, elok je. Patutnya kita ni lemah, daif, lalai, leka, bengong ni memang padan dengan kita. Pasal kita pun tak buat apa-apa. Ada kedai Melayu pun tak ada, tak beli. Kalau you beli kedai orang Islam, dia kata benda tu halal, maknanya dosa ditanggung menjual makanan yang haram kepada orang Islam. Jadi orang Melayu perlu mempunyai tahap kesedaran yang lebih. Hari ini tahap kesedaran kita terlalu dahsyat. Tak kisah, tak apa, tak tanya. Semuanya menjadikan kita agak sukar. Klik link di bio untuk sumbangan Tabung Perjuangan. Tibian.